Okey, kita sebelum kita cakap apa-apa, kita nak tengok macam mana number grade Dato' Ramli MS. Tok, apa khabar Tok? Baik. Saya punya bapa angkat, bapa angkat. Sebab kalau dia jumpa mesti dia akan cium dengan gomol. Saya dah banyak kali sangat cium dia, tak lama lagi saya buat macam ni je dekat Kali Basker tu. Tok, sehat Tok? Baik Tok eh. Kak Era. Sehat. Eh, bagi tepukan sikit lah Dato' Ramli MS ada sini. Era Fazira. Otai, ya kan? Juri-juri kilauan emas Otai. Yes, kilauan emas Otai. Akan mula disiarkan pada hari Rabu ni selepas tengah malam di Maya dan juga di Prima. Yep. Alright, jadi dengan cerita untuk kali ini first time lah Tok Ram akan mulakan penjurian dengan nyanyian. First time. Ha. Perjurian dengan you akan nyanyi. Nyanyian. Datuk nyanyi. Orang oh, saya menyanyi. Opening. Oh, opening. Memang Datuk nyanyi. Tak, siapa cakap? Oh, memang tak. Siapa cakap? Ini semua mengarut ni. Munafik. Munafik ni. Fitnah tu. Fitnah tu. Jangan, jangan. So, macam mana tu? Kali ni tu. Ini adalah... Pertarungan lima juara. Lima juara. Lima orang je? Bersama dengan 10. Ada lagi, ada lagi. Hot seat ada. Energi dia akan lebih tinggi. Lebih tinggilah. Ya. Sebab ini semua champion-champion ni. Ya, sebab kita dah tengok dia orang. Betul. So, saya demand energi yang lebih tinggi. Dan juga kita kena pilih lagi 5 out of 10 semi-finalists. Untuk dia orang untuk menjadikan 10. Sebagai juri kan mesti lah macam Tok Ram sendiri mesti excited bila nak tengok orang-orang yang hebat. So for this one, are you excited enough to like, you know? Saya melihat 2-3 konsert ke depan. Yeah. Sebab yang kita milih 10 tu, out of 10 tu, kita kena pilih 5 untuk beri tekanan kepada yang juara 5. Juara. So, saya mencari satu yang bukan dia setakat boleh menyanyi malam tu. Saya melihat 2 konser ke depan. Itu dia. Ya. Kan, jauh pandangan Tok Ramu. Macam itulah nak jadi juri. Umur dah 800 kena lah. Macam Kak Era sendiri pernah jadi juri. Kak Era sendiri nak menjurikan dia orang ni. Macam mana? Ini champion-champion ni depan Kak Era ni. Betul. Kali ni memang tak dinafikan tough. Sebab apa, 5 tu adalah bekas juri. Bekas juri. Dan lagi 5 ni, out of 10, kita kena pilih immediately on the spot besok tu. Kita akan pilih 5 orang lagi untuk bersaing. Beri saingan yang sihat. Jadi, harus pilih. Dia orang kalau slack sikit je, kita... Memang tak minta maaf lah. Satu kali je chance tu. So, agak tough sikit untuk kita jugalah. Yulah, kan? Sebab dia orang ni... Saya ada soalan panas juga nak tanya sekejap lagi. Asal penjurian. Tapi kita nak tengok dulu parody Kilauan Emas Otai. Yang ini special. Yang ini special. Parody tengok minggu tak? Ini. Belum. Roll it. Kesian Dato' Ram. Macam kena bahan je. Aduh. Bukan. Masalah bukan orang lain. Anak buah dia sendiri tu. Si Jihad tu. Dia pengantin tu kan? Dengan cerita dia. InsyaAllah. Malam berlain idea bila? Next week kan? Next week. Tak lama lagi. Saya pun tak tahu sebenarnya. Saya tak payah cerita lah pasal dia. Kita main bubuh je tadi. Orang semua pergi rumah dia, tak ada benda. Tak ada cakap. Private pun. I tahu ada. I tahu tadi dia. Anyway. Okay, macam Kak Era sendiri kan. Bila diberi tanggungjawab untuk menjurikan satu show macam gini, setengah orang memilih untuk play safe dan juga macam nak jaga hati kalau ada benda yang tak kena. But macam mana sendiri kalau Kak Era? I mean, would you just go all out ataupun beli? Dia sebenarnya cara untuk kita nak menyampaikan. If it's benda yang harus diberi teguran, bagi pandangan mata saya rasa tanggungjawab saya untuk menyampaikan dengan cara yang diplomatik. Dia ikut orang lah. Yeah. Macam Dato' Ram, dia lepas. Tapi cara saya diplomatik. Saya tak kerti pun nak lepas-lepas. Tapi saya akan sampaikan apa mengikut pandangan mata saya sejujurnya. Okey, faham. Macam Tok Ram sini, macam mana Tok Ram? Kali ini, komen-komen nak macam ni dekat champion-champion ni. Ada yang champion-champion yang Tok Ram sendiri nak angkat. Nak jaga hati juga ke? Tak ada maknanya jaga hati. Kalau jahanam Tok Ram, memang jahanam kau menyanyi ni. Macam mana? Tak adalah macam tu. Dia orang tu, dah... Umur pun 6-700 juga kan. Kang takut terni kan? Teruk pula kat situ kan? Malam tu, masa tu. Sebab dia orang bukan yang jenis yang kita future dia orang ada album. No, it just that particular program. Right. Yeah. Yang 5 orang, 10 orang ni saya menjuri yang boleh menggugat juara adalah intellectual saja. Betul. So saya mencari penyanyi yang boleh ada benda tu
yes, saya akan slatekan dia sebagai lima orang. Setakat dia menyanyi, dia suara besar, semua orang boleh menyanyi. So, dia tidak akan dapat menggugat yang lima orang ni. Eh, saya rasa macam Tok Radha baiklah sekarang. Tak, dia dekat sini je baik. Okey, kita nak lihat sekejap. Kita kembali selepas ini, Malam Top. Baru masuk satu lagu tapi duet dengan Taufik Batisha. Tapi untuk soundtrack Nabil. Saya tak perasan lah bila yang kita masuk studio. Tapi okey, yang cerah sikit. Jadi gelap sikit kan? Okey. Lepas tu? Dia suka kalau tak sama kan? Itu hari dia orang samakan saya dengan siapa tau, Jake Gyllenhaal tu. Dia orang semua pun tak kenal siapa. Okay, saya kau sebut salah lah. Okey, anyway. So single dah masuk studio apa semua? Dah. Tapi itu untuk filem soundtrack. So belumlah lagi ada single yang sesuai untuk you know. Minta lah kat sebelah tu. Ha, dia pun bukan mahal, buat apa sangat. Mahal. Tok, lagi satu lagu. Macam minta tisu. Macam minta tisu. Eh, banyak barang boleh minta, kenapa tisu? Tisu tu free. Begitu je minta. Macam orang sendiri kan, banyak jadi juri. Macam juri Gavaganza, Kilawa Emas, apa lagi tadi dia cakap. AF, ni coming soon ada new program. Popstar. So, untuk macam dalam segi dalam, you know, kriteria macam mana sebenarnya? Bila when it comes to mencari pemenang, juara. What kind of, the one that you said just now, you nak? Intellectual, brain and sambil also pakai. Pandai menyanyi. Dia depend tengok. Adakah aura mereka pandai penting? Not really. Yang penting adalah tengok program tu. Kalau AF, dia uji bakat. So, bila uji bakat, bakat baru tu, kita mencari sesuatu yang boleh digilap. Yeah, it's a real diamond yang boleh digilap sebab dia bakat baru. Betul. Kalau program Gegar Vaganza tu dah memang dia orang tu penyanyi. Itu hari dah gilap, lepas tu bergabung, ni nak gilap balik. So dia depends program tu sendiri. Macam Kilawa Emas tu is just yang umur 6700 tu kan. Batu arang. So dia just satu benda yang kalau setakat menyanyi semua orang boleh menyanyi. Tapi dia upgrade tu, dia menyanyi pakai minda. Dia bukan dia menyanyi, just menyanyi. Tapi dia jadi macam burung kakak tua. Dia menyanyi macam CD, orang cakap, dia tak pakai ini. So, juara tu bila dia tidak buat silap. Dan dia perform everything. Juara. Itu dia. Itu enak. Dia tak boleh jadi burung gagak. Orang, tengok ni, burung gagak. Kau tak trubiti lah dia. Jom tu, yang ni ada satu lagi pertandingan menyanyi tu. Aura White punya. Shake it off. Yang tu. Mari kita tengok. Roll it. Itu dia. Dahsyat. Muka dia sebelum selepas. Oh, teruk dia punya beza kan. Bagus Aura White. Okey. Jadi, tak sabar nak tunggu besok. Kita akan bersiaran secara langsung. Live, first episode. Kilawan Emas Otai. Jurinya Datuk Ramli MS, Kak Era Fazira. Dan kita ada juri jemputan tapi tak tahu siapa. Surprise. Jadi pastikan anda saksikan secara langsung. Dan kalau yang nak dapatkan tiket, nak tengok betul-betul. Macam ni rupa tu orang nyata-nyata. Live. Boleh pergi ambil tiket dekat pintu masuk. Convention CIBD. Ceras. CIBD. Bel, siapa yang tulis skrip? Saya tak tahulah, Tok. Budak ni baru lagi ni. Pinat-pinat. Minta kena buang ni. Orang CIDB, dia CIBD. Tak, CIDB. Tengok dekat-dekat. Tak, dia pasal salah. Anyway, okay. So, sekarang ni macam sempena hari wanita sedunia. Okay, kita start. Kita start dengan Kak Era. Hari wanita sedunia ni, hari akak ni dan semua wanita-wanita yang cantik yang ni. Yang berkejaya. Women out there. Pertama sekali, ialah selamat hari wanita. Dan kita semua wanita rasa gembira lah.
wanita dihargai oleh kaum Adam. Betul. Dan satu je pesanan saya, saya fikir-fikir apa saya nak cakap. Saya nak pesan bahawasanya setiap wanita pun ada kelemahan. Betul. Namun kelemahan itu bukan untuk adalah untuk dilindungi oleh lelaki. Bukan untuk dia ambil kesempatan atau di apa tu dipandang rendahlah. Jangan pandang ke sebelah mata. Bila dah dapat cakap. Datuk, silakan Tok Datin. Silakan. Saya baru tahu tadi. Baru tahu hari ini hari wanita? Ya. Kadang-kadang hari jadi saya pun saya tak tahu. Wuih. Oh, typical. No, it's typical. A busy working. Lepas tu ialah Pak Tomo dia lupa. Happy birthday. Bila birthday aku? So, bila cakap hari wanita, saya wish dia. Adia tak ada. Asyik. Dia nak apa? Habis tu. Gurau je. Gurau je nak bagi hadiah? Tak dia, cakap gurau. Sebenarnya dia ada minta something tapi tak nak bagi tahu kita lah kan. Apa kan? Budak-budak umur berapa nak macam tu? Macam kamu boleh lah. 800 apa. Bagi kasih sayang je tu. Kasih sayang tu. Tapi kalau ada masalah apa-apa, call saya. Saya mungkin ada beberapa ubat yang ada. Kamu ada masalah di rumah. Rumah tangga jangan dicaya. Rumah tangga kita jangan campur tau. Dia tak apa. Ni sekarang dia dah lepas sebab Zira tak tengok meletup. Zira dekat mana? Zumba. Dekat Zumba, so dia boleh main lepas cakap. Wah, kau bagi tahu semua orang. Aku bagi tahu kau aja. Okey, jangan lupa besok 9 malam secara langsung 104 105. No, Maya dengan Prima. Itulah dia. Kilauan emas Otai. Thank you so much. Tepukan untuk Dato' Ramli MS. Gairah Fazira. Lepas ni kita ada Hyper X in the house. Kembali selepas ini. Malatop. Bye.